Assalamualaikum. Gimana kabarnya sobat-sobatku semua hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Hari ini saya mau membuat sambal teri super pedas ya. Yang lagi viral nih, bau ikan asin. Jadinya ini bau-bau semua. Ikan asin ya. Ini ada ikan teri. Bahannya ada 60 gram ikan teri yang sudah saya cuci bersih ya. Dibuang kepalanya nih. Jadinya bersih. Ada ebi 80 gram. Ada udang kering 50 gram. Bawang putih 100 gram, bawang merah 150 gram, cabai kecil, saya nggak menggunakan cabai besar ya, 170 gram, ada penyedap rasa, ini rasa chicken ya, chicken powder ya, ada garam dan minyak. Menggoreng ya. Oke, dan cabenya nih sudah kering ya. Udah angkat aja. Thank you.
Lalu saya menggunakan food processor. Cincang kasar aja. Cukup ya. Saya nggak mau halus-halus, enak kasar aja begini. Jadi ini dikembalikan lagi, digoreng lagi. Inilah sudah jadi sambal teri ya. Sambal teri ikan asin yang bau. Mau dicobain bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya harum, ikan asinnya, ebi dan udang keringnya. Mantap. Perlu dicoba ini. Mantap. Recommended banget ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum.